Inilah rekaman video amatir saat mantan pemain PSM Makassar Ahmad Hisham Tole diamankan pihak kepolisian dan juga TNI. Hisham Tole ditangkap usai menikam seorang petugas keamanan di sebuah rumah bernyanyi di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Pelaku tengah dalam pengaruh minuman keras saat peristiwa penikaman terjadi. Hisham Tole ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolsek Biringkanaya. Pelaku dikenakan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seorang yang melakukan hiburan, datang ke tempat hiburan, dan di situ dia mabok, dan kemudian diingatkan saudaranya oleh security, tapi yang bersangkutan justru melakukan penganiayaan terhadap yang menegur atau yang security-nya. Nah, sehingga pelaku ini menggunakan botolnya dipecah, kemudian diantamkan untuk melukai daripada security atau korban. Kalau pelaku inisial apa? Inisial AI. Nah, saat ini sudah kita tangkap, sudah kita amankan, dan sudah kita lakukan penahanan.